Kementerian Agama atau Kemenag dan Perjalanan Ibadah Haji Khusus atau PIHK menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji khusus atau BP minimal $8,000 atau kisaran 123 juta rupiah. Adapun setoran awal haji khusus disepakati tetap sebesar $4,000 atau sebesar 62 juta rupiah. Dikutip dari Kompas.com, besaran biaya haji khusus tersebut ditetapkan setelah menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus di Jakarta pada Rabu 15 Maret 2023 lalu. BP yang disepakati itu merupakan biaya paling sedikit yang dibayarkan jemaah untuk memperoleh layanan haji khusus, di mana penyelenggaraan haji khusus bisa memberikan harga paket di atas harga tersebut. Diketahui sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI resmi menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 naik menjadi Rp90,05 juta rupiah per jemaah haji reguler. Sementara itu, besaran rata-rata biaya BP atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp49,8 juta rupiah. Dari biaya Rp49,8 juta rupiah tersebut, jemaah haji dibebankan kisaran 55,3% dari BPIH. Sementara sisanya 40,23 juta rupiah atau kisaran 44,7% yang akan ditanggung oleh dana nilai manfaat. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!